Assalamualaikum. Oke, kembali lagi dengan saya Om Junet. Jadi hari ini itu pulang kerja itu sangat menyedihkan sekali. Ini. Dan ini wajah-wajah kecewa hari ini. Hari ini itu sangat mengecewakan sekali. Jadi kerjanya itu habisnya itu jam 5.30. Tapi transportnya itu datangnya itu jam 6.05 menit. Menunggu itu ada 35 menit. Sudah menunggu 35 menit, ini ngambil lagi di daerah lain lagi. Sangat menyedihkan. Dan harusnya ini sudah sampai di rumah. Ini masih di setengah perjalanan saja ini. Dan susahnya untuk ikut transport perusahaan itu begini ya. Kalau transportnya datang baru jalan, kalau tidak datang terpaksa menunggu sampai datang. 35 menit. Harusnya sudah sampai di rumah 35 menit. Sudah transportnya akhir, muter-muter lagi, nganter orang di lain tempat lagi, sedang nganter orang di lain tempat, ngambil orang lagi di lain tempat lagi. Biasanya itu terus balik, tapi ini sudah dua tempat, muter-muter ke dua tempat, tempatnya berbeda-beda dan jauh sekali, dan sangat mengecewakan hari ini karena transportnya nggak ada yang order katanya. Sangat menyedihkan. Dan seperti ini sering terjadi ya. Jadi transportnya itu akhir-akhir itu sering terjadi. Dan keluh kesahnya itu seperti ini ya. Jadi waktunya itu habis di perjalanan saja ya. Harusnya sudah sampai di rumah, tapi ini masih di perjalanan. Tapi sebagai pekerja ya, apa boleh buat, ini sabar saja. Dan setiap kali di highlight ya, selalu jawabannya oke, di improve saja, akan diperbaiki sistemnya, tapi sama saja. Masalah transport sama saja. Sering terjadi. Tapi alhamdulillah ya, meskipun lambat-lambat bagaimana, tapi busnya itu bagus ya, transportnya itu transport bagus. Tapi masalahnya itu sering lambat juga. Mungkin cukup di sini ya, ini sepenggal keluh kesah kerja di Brunei Darussalam ya. Ini transport kadang mengecewakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.